Halo gamers, kembali lagi dengan saya Hafizio Ray. Oke, kita sekarang ini bermain game baru yang bernama Frostborn. Game ini merupakan game keluaran dari Kefir. Dan ini game merupakan game yang masih baru. Apabila kalian juga bermain Legend of Earth, pasti kalian juga mengerti mengenai game ini. Tidak jauh berbeda dengan bermain Legend of Earth. Wow. Kita diserang kawan, oke. Ada Wolf. Kita akan coba ambil. Kita take all. Game ini tidak jauh berbeda dengan permainan Legend of Earth, yaitu survival. Hanya yang membedakan mungkin tema dari game ini. Game ini cenderung menekankan pada hal-hal yang berbau kolosal atau renaissance. Apabila kalian pernah melihat film Hobbit, mungkin kalian juga bisa mengaitkannya dengan game ini. Oke, kita akan coba ajar withdraw, dan kita mendapatkan tali. Dan di sini juga ada seperti banyak resource seperti kayu, berry, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk loot. Dan di sini juga kita bisa membuat barang-barang atau alat-alat yang kita perlukan untuk yang kita perlukan dalam bermain game Frostborn ini. Kita akan coba untuk loot. Kita akan mencoba untuk Oke, kita sudah membuka blueprint mengenai spare. Dan di sini juga ada banyak sekali item-item yang bisa kita buat. Dan di sini ada senjata-senjata cleaver, cutter of grey clan, slate grammar, ada juga crossbow, panah, kapak dan lain sebagainya. Game ini cenderung pada permainan gameplay abad pertengahan. Apabila kita ketahui zaman-zaman kesatria. Dan ini ada sebuah woma, akan kita coba untuk lihat. Oke, kita mendapatkan 2 plank dan juga 2 batu. Oke. Dan ini apakah ini kawan? Kita coba buka. Oke. Dan ini mungkin merupakan item-item yang kita dapatkan apabila kita bermain pertama kali bermain game Frostborn ini. Kita akan biarkan terlebih dahulu. Kita akan coba untuk mengitari map. Oke. Kita take all. Kita ajar. Dan kita naik level. Entah level berapa kita sekarang kawan. Kita akan coba lihat. Dan kita level 2. Oke. Dan di sini ada juga untuk kita memakai helm, baju, celana, sepatu, dan juga ada tas. Ada juga paket tambahan dan juga ada senjata tambahan apabila kita bertarung. Dan ada slot apabila slot ini membuka, ada yang membuka pada level 3, level 10 dan juga ada yang membuka pada saat level 15. Oke. Dan di sini ada juga apa ini kawan? Wow, kandang kuda. Stable. Apakah kita bisa staming atau kita bisa juga mendapatkan kuda? Lalu kita akan bisa mengeksplor seluruh map. Kita juga belum tahu kawan. Oke. Dan di sini memerlukan banyak sekali barang yang harus kita dapatkan untuk memperbaiki tempat kuda tersebut. Dan kita akan coba untuk keluar. Oke. Why is better to play with friend? Oke. Kita akan coba untuk close. Dan kita akan coba untuk keluar. Dan kita sudah di luar kawan, dan inilah mapnya. Di sini ada rumah bot XXNfer01XX. Dan kita coba untuk melihat map atau tempat yang lainnya. Di sini ada juga Sandstorm of Odin. Wow. Apabila kita ketahui tempat-tempat yang ada di sini sepertinya mirip sekali dengan film Hobbit. Dan di sini ada seperti bangunan yang di bawah kaki gunung. Ini sangat luar biasa kawan. Apabila kalian suka permainan-permainan yang berbau dengan pedang, panah, kuda
dan lain sebagainya. Game ini cocok untuk kalian yang suka dengan tema tersebut. Dan apabila kalian juga para pemain Legend Art, game ini sangat cocok untuk menunggu update selanjutnya apabila kalian sudah terlalu lama menunggu untuk update selanjutnya mengenai Legend Art. Kalian juga bisa bermain mengenai game ini. Dan saya akan memberikan linknya nantinya untuk kalian bisa download Forest of Wolves Whisper. Oke. Dan ini ada barang-barang yang bisa kita loading di sana. Ada kulit, ada juga daging, ada juga batu, berry dan juga kayu. Dan inilah kawan, Frostborn. Mungkin apabila kalian ingin mencari-cari game survival yang bertema sama dengan Legend Art, game ini cocok untuk kalian. Dan game ini termasuk game multiplayer apabila kalian cepat bosan bermain secara offline atau secara sendirian, kalian juga bisa, game ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang suka dengan bermain bersama teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Baby and Enjoy Gaming.